Hari ini saya nak memperkenalkan satu peralatan inovasi yang kami panggil sebagai Sarawak Jellyfish Collecting Device, SAJEC. Peralatan ini yang diinovasikan daripada peralatan untuk menangkap, memudahkan penangkapan obo-obo di perairan Kuala Buluit, Pulau Buluit. Tujuan inovasi ini dilakukan adalah untuk menjimatkan masa operasi selain memudahkan nelayan dan mengurangkan tenaga manusia dan mengurangkan juga bilangan kecederaan fizikal pada obo-obo. Tempat operasi biasanya lokasi operasi ini dijalankan di perairan Kampung Sebako, Pulau Buluit. Secara keseluruhannya 114 buah sampan yang beroperasi di Zone A yang berada di kawasan Pulau Buluit ini. Masalah yang dihadapi oleh nelayan di sana adalah bila mereka menggunakan pukat pundi obo-obo, peralatan ini sangat susah untuk dioperasikan disebabkan kecederaan fizikal pada obo-obo. So bila terciptanya peralatan ini, peralatan ini lebih memudahkan masa operasi, memudahkan operasi obo-obo dijalankan.